podcast. Nah sekarang aku akan live langsung menerang di tanggal 11 ya, menggunakan komposisi yang kemarin bisa langsung cek videonya di atas ya. Nah, kita ini gimana nih? Tanggal 11-nya ada 3 ternyata. Dan banget sudah isinya terlalu apa ya, melebar, jadi ini cocok untuk komposisi yang saya gunakan. Dan ini ternyata isi cc-nya ada isi cc-nya dan berada di tengah sendiri, jadi lebih sulit untuk memancing ya. Jadi kita bisa gunakan cara ini guys, ini menggunakan komposisi seperti ini. Nanti kita queen lock dulu di bagian sana, baru langsung kita attack aja. Queen lock di bagian sini, nanti kita robohkan wall-nya. Sip, kita robohkan, kemudian kita tunggu aja sampai di tengah-tengah memancing isi clan castle juga. Mungkin isi clan castle-nya ini udara, jadi ya lebih bagus lagi ya. Ini ternyata isinya cuma apa nih guys, coba lihat, ternyata isinya cuma hawk rider guys, kasihan guys. MVP-nya cuma dikasih hawk guys, ampun, gak masalah sih, keep strong aja. Yo, gas kon, siap. Lo ya kan, serius kan? Ternyata isinya, waduh, super kejam guys, serius super kejam banget. Si clan castle-nya boom, ya ampun, kejam banget. Sip. Yo. Yuk kejam kan guys, wah ternyata nggak sadar queen saya udah hancur tadi. Guys ternyata ini gimana nih suasananya, ya ampun kayak gini sih. Yuk semangat, bisa ambil tehanya, keep be strong guys. Yuk, gaskan guys. Ya, ternyata sinyal nihil banget guys. Cuma bintang 2 guys, kecewa banget. Ayo, yuk gaskan. Ini bisa ya. Ah, sayang sekali guys. Kurang sedikit lagi gram gua. Ya ampun, kurang sedikit lagi 3 bintang guys, kurang 4% lagi, tapi santai aja guys. Ini namanya permainan juga ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Oke, see you.